Matangkan materi pembelajaran FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang gelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan program profesi guru dalam jabatan bersubsidi. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Dekan FKIP UM Palembang Rusdi Asiroj dihadiri Wakil Dekan dan seluruh dosen PPG di lingkungan FKIP UM Palembang. Pada kesempatan ini, Rusdi Asiroj menyampaikan beberapa hal yang menjadi harapan rektor untuk PPG, yaitu untuk selalu menjaga standarisasi penyelenggaraan PPG. Ia juga menambahkan untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi antara dosen dan guru pamong yang dapat merugikan mahasiswa. Dalam rapat koordinasi diupayakan untuk membahas sampai ke materi pembelajaran. Rusdi Asiroj menyampaikan jangan sampai ketika di lapangan berbeda persepsi, karena masalahnya dapat merugikan mahasiswa. Yang saat ini adalah dalam rangka persiapan pelaksanaan tahap keempat, yaitu pembekalan terhadap dosen dan guru pamong dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran PPG tahap keempat ini. Tujuannya agar para dosen dan guru pamong dapat informasi bagaimana pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara baik, dan para dosen khususnya dapat memahami isi dari materi yang akan diajarkan kepada para mahasiswa kita. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan agar dosen dan guru pamong mendapat informasi tentang bagaimana pelaksanaan PPG tahun 2021 dan terlaksana dengan baik. Bagi para dosen, PPG FKIP UM Palembang dapat memahami dan mematangkan materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.